akhirnya nyampe di Jogja nih. Ini hotelnya nih, namanya Hotel Lafayette. Suka gimana ya? Suka. Wih, bagus banget hotelnya. Bagus banget ya. Iya, bagus banget. Ini apa itu nih? Nih. Wih. Kayak sultan ini. Wah. Ini video. Sama Mama. Oh iya. Dari Jakarta ke sini ke Jogja 20 jam nih. Lama banget. Nih, ini jangan gue nih. Bagus banget hotelnya. Yuk, 5 ke 1 mana ya? Kiri. Cuman satu lantai cuman ada dikit. Oh, ini kita namanya Nice. Kamarnya nih. Kita coba lihat. Oh, ada nice. Yes. Ya. Nice. Coba dikit di kamar ini tuh. Itu nama kota. Tuh. Kancis. Bukan ini. Gilnya gede banget tuh. Tuh, iya kan? Foto. 1, 2. Nih, warnanya gede banget lebihnya nih tuh. Oh, dikirinya kartu. Iya kan? Oh iya, keren nih. Ini kayak lagi di Paris nih. Ini ditempel aja parah, bukan gitu ya. Nah, gitu kan buat. Ya, ntar. Wih, keren banget. Masukin dong parah. Masuk gini nih. Aduh, keren banget. Wow, waduh, gede banget. Wah, bagusnya. Lihat, bagus banget. Bagus banget tuh. Masya Allah. Wah, aduh. Lihat tuh, Masya, Pak Faras, foto. Sini. Lihat sini. Wih, keren banget tuh. Waduh. Wah, lihat ini. Wah, keren banget. Waduh. Wah, ini. Wah, keren banget tuh. Kamarnya tuh, mah. Waduh, Masya Allah. Keren banget. Wah, pintunya gini, segitiga ban. Waduh. Nih, ini nih. Ini ya. Batapnya nih. Ada tutupnya. Kelihatan dari kamar betapnya. Wih. Iya. Apa? Iya banyak. Mana ada? Botol sabun gitu ya. Ada. Keren banget ya. Itu tuh, ada kursi gede. Ih, ini tempat tidurnya gede banget tempat tidurnya nih. Gede banget. Ini tempat tidurnya gede banget nih. Ini ukurannya apa ya? Ini apa ya, Teh? Ini bisa. Wah, keren banget nih. Wah. Udah dulu ya. Ayo. Nah, jadi itu tuh. Langsung ada kamar. Jadi ini Faras, koridornya lebar banget nih. Biasanya tuh koridornya ini kecil banget nih. Ini lebar banget nih, tangan Faras gak nyampe tuh. Iya kan, lebar banget. Tuh udah gitu pintunya tinggi banget nih. Iya kan, tuh pintunya lebar banget nih pintunya. Iya kan. Terus ini lemarinya nih unik banget nih lemarinya nih. Wah. Ini ada hair dryernya. Ada kulkasnya. Kulkas sini. Ya. Ini lemarinya.
Ada apa lagi coba lemari buka lagi Faras? Buka. Oke. Ini apa nih? Buka. Nah. Oh kosong. Ada ya. Oke. Okay. Siapa tuh? Di sini ini ada timbangan ya. Mana? Timbangan. Wih, ada timbangannya. Tuh, ada ya. Sendal untuk dua, terus ada setrika. Heeh. Ini gantungannya. Iya, iya, iya. Oke. Ada sih kamarnya, tidurnya kayak gini. Iya. Kamarnya ya. Ini ada batapnya. Ini batapnya nih. Batapnya juga kayak tinggi gitu. Heeh. Betul. Ini. Jendelanya juga unik nih. Ini juga unik. Iya. Dia warnanya putih gitu. Putih iya. Klasik gitu. Di sini. Enggak, saya buka jangan Faras. Ya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Ini ada kosaknya. Terus ini wastafelnya. Terus dia shower room-nya tuh ada yang begininya, ada begininya juga. Iya. Jadi enggak cuma ininya doang, atasnya doang. Nah, terus ini. Ini model klosetnya yang dia monokok. Sebenarnya sih kurang bagus sih. Harusnya dia yang tabungnya di atas dan tabungnya di belakang. Tapi is okay lah. Oke. Okay. Sini. Nah, kita mau lihat ininya. Kamarnya. Kasurnya nih. Ih, ini kasurnya gede banget nih. Ini kasurnya tuh lebar banget. Halo, ini ada Mbak Sesa. Kacanya juga tinggi. Ini tinggi banget. Ini tinggi banget tuh ini. Jadi dari lantai ke plafon ini berapa meter nih? Ini tinggi banget. Lebih ini. Ya, tinggi banget tuh. Tinggi banget tuh. Ini kayak anu aja nih, apa namanya, meeting room, function room. Lampu-lampunya unik banget nih Faras ya. Iya. Iya. Foto tuh. Cheese. Cheese. Oke, tuh. Lemari-lemari ini lemari ada isi apa aja? Ada. Oh, maskernya kita. Ada kiblat. Oh, ada kiblat. Bawahnya? Dia pun lemari bisa buka kaca nih. Itu ini semuanya tuh kayak kaca gini. Heeh. Oke. Okay. Terus ya. Lantainya karpetnya juga karpet tebel nih. Jangan-jangan karpet dari Paris juga nih. Terus ini ada kursinya. Ini lebar banget nih depannya nih. Ini ada kursinya. Jadi enggak sempit gitu kan. Ini lantainya nih. Ada kulkas. Ada kulkasnya. Terus ini free loh. Ini semua free ini, nih. Ini gratis ini gratis. Ini free semua. Ini cuma gratis ini. Betul. Terus ini backdropnya ini dia gini nih motifnya putih-putih iya, gini. Iya. Kayak figura-figura gitu. Ini kordennya. Wah, kordennya gede banget tuh. Waduh, oh my god. Ini ada sofa. Aduh, bukan sofa itu kursi. Ya sofa ya bentar. ada meja kerjanya juga. Ini ada meja kerjanya juga, ada sofanya juga. Keren banget. Tuh ada ininya. Ini oh. Itu kayak gini. Nah. Keren banget. Oke deh, sip. Oke. Cobain deh kesini ya. Ya, kita berharap semoga tetap terjaga nih kebersihannya, terus itunya nih apa namanya backdrop-backdropnya ini jangan sampai ada yang rusak biar tetap bagus. Oke. Oke. Dadah. Dadah. Suasananya kayak di Paris. Ya, adanya belum siap. 1, 2, 3 hari udah kamu turun aja.
Aduh. Nih temannya Mbak Faras nih. Kita tuh lagi berenang nih di Hotel Lafayette ini, Mbak Faras sama Devika nih. Nah, teman-teman di sini tempatnya asik banget nih. Berenangnya tuh di rooftop gitu. Unik sih. Ada pagarnya, ada kacanya, ada motif-motifnya. Terus ini kursi-kursinya nih, dia tuh ada pada panggil nih. Bagus sih ini kursi-kursinya. Terus ada lampu-lampunya gitu. Terus ada pura-puranya tempat telepon tuh. Nah ini lihat nih, kursi-kursinya tuh yang apa unik gitu. Ada pohon-pohon cemaranya biar lebih bagus. Ini desain interiornya sih menurut papa sih keren banget ya. Itu kita tuh di rooftop nih. Kita bisa lihat kota Jogja nih dari atas tuh. Keren banget ya. Ada speakernya nih di sini. Speakernya nih. Ini jalanan Jogja nih. Ya. Di hotel ini juga ada nih fitness centernya nih. Ini untuk fitnessnya nih. Aduh, ini gak tahu nih. Ini apa ya? Oh, ini untuk salon kali ini. Yang keluar kita sih kecil sih, tapi gak ada juga siang. Ya, itu pelakunya itu tinggi banget tuh. Ini demat ini. Ini ada bundar Eiffel nih. Ini pohonnya tinggi
banget. Aku mau menang lagi nih, dua kali. Dua kali. Ayo mandi. Itu tapi kalau dari jauh tuh kayak bagus gitu. Ini gayanya bagus. Oke. Kita udah dulu ya. Dadah, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.